Media sosial digemparkan dengan kabar pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Hal ini cukup mengejutkan dan mengundang tanda tanya publik. Pasalnya Jokowi dan Paloh merupakan dua tokoh yang punya perbedaan afiliasi politik di pemilu 2024. Kalau misal kemudian narasi membuka ruang ini kemudian di follow up dengan konteks kompromi kepentingan, maka di saat yang sama, sama halnya bahwa langkah ini adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap agenda kepentingan yang kemarin menyuarakan misalnya narasi perubahan, kritik terhadap kekuasaan, kekuasaan dianggap tidak etis, tidak bermoral, tapi begitu kemudian masuk dalam ruang konteks politik praktis, seolah semua argumen itu sirna. Lalu kemudian di mana letak etika dan moralnya? Saya pikir itu yang kemudian menjadi... Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.